Halo semuanya. Aduh, ngantuk banget nih. Baru bangun tidur. Tapi kok kayaknya perut lapar ya. Yuk, nyari sarapan yuk. Oh iya, sekarang saya lagi ada di Cianjur. Nah, katanya sih di Cianjur itu kalau pagi-pagi banyak tukang nasi uduk yang enak-enak gitu. Sekarang kita mau coba ke tempat nasi uduk yang katanya memang enak banget. Yuk, kita cobain sama-sama yuk. Siapa tahu kan memang mantap rasanya. Sekarang kita udah sampai nih di tempat sarapan kita ini. Sebenarnya nih warung tuh bentuknya rumahan. Nama warungnya itu sesuai dengan lokasinya, yaitu di Solok Pandan. Jadi namanya Warung Nasi Solok Pandan. Nah, di sini itu menunya banyak banget. Sampai bingung nih milih yang mana nih. Ada telur, ada ayam, ada sayuran, dan lain-lain. Ya pokoknya kayak di warteg itu deh. Selain lauk pauk yang tadi kita sebutin, di sini pula ada yang spesial, yaitu ada sate marangi, menu khas dari Kota Cianjur. Di sini kalian bisa pilih, ada sate marangi yang semuanya daging, ada pula yang kalau emang suka yang gurih-gurih, ada yang campur lemak itu, warna putih-putihnya. Tuh, kasihan nih bapaknya, kipasnya sendirian. Ah, bantuin. Ah, sini pak, saya bantuin pak. Jam-jam tertentu yang datang ke ini warung banyak banget, sampai kadang-kadang harus antri untuk pesan. Nih, sekarang saya juga baru diladenin nih. Pesan apa ya enaknya? Jadi pengen semua nih pesannya nih. Oh iya, di sini pun juga terdapat banyak aneka ragam goreng-gorengan. Saya mau nyobain enak kan? Ya, ada risol, ada tahu, ada bakwan, dan lain-lain. Harganya pun terbilang cukup terjangkau, cuma 2.000 untuk 3 gorengan. Tapi rasanya katanya sih enak banget. Cobain yuk. Yang khas lain dari Kota Cianjur ini adalah sambal oncomnya. Terbuat dari oncom dengan sedikit cabai merah dan dicampur dengan kuah gurih sedikit. Ini yang khas juga dari Kota Cianjur untuk menemani makanan sebelumnya. Terus beli maranginya. Ini maranginya, marangi campur. Karena tadi mau beli yang daging semua udah habis. Jadi ini yang campur. Ada marangi. Marangi itu daging sapi ya. Daging sapi yang dibumbuin kayak manis gitu pokoknya lah. Sambal oncom namanya. Ini ada tahu, sayur tahu. Nah, ada sayurannya nih. Ini buncis ya, buncis keluar suwir gitu, sama kuah dikit, sama ini yang pasti ini ada gorengan. Gorengan kita cobain dulu. Nasi uduk dulu, nasi uduknya. Ini
sirup aja udah gurih. Asinnya pas sama oncomnya nih. Ini oncom. Oncom dicampur sama cabai gitu. Kita cobain marangginya ya. Masih hangat, empuknya pas, manisnya pas. Mantap. Terakhir. Kita coba review ya. Kalau dari rasanya sih, rasa harganya itu lumayan, harganya lumayannya untuk di kota Cianjur itu harganya pas lah ya, pas ya. Dari rasanya juga tadi nasi uduknya udah gurih, sama teman-teman nasinya, sama maranginya, sama sambal oncomnya, gorengannya, kita kasih nilai 8 dari 10 aja. Oke, nah thank you for watching. Kalau kalian emang support kuliner Nusantara, silakan di subscribe, silakan di like, dan terus saksikan another video dari channel ini. Bye bye.